Nah, guys, kali ini saya akan memancing ikan kipar. Dulu saya mancing berenang, sekarang mancing kipar lagi. Karena yang nampak adalah kipar aja, guys. Berenangnya tidak nampak. Nah, ini kita mancingnya di batu-batu besar. Biasanya ikan-ikan kerapu atau ikan tompel itu biasanya bersarang di bawah-bawah ikan batu, di bawah-bawah batu ini, guys. Tuh di sana ikan tompel. Ikan tompel di sana kan terlihat. Nah, kita ulang siarannya. Nah, ikan tompel kan melintas. Kita tunggu lagi, guys. Biasanya ada yang babon yang nampak. Seandainya saya pakai udang hidup, mungkin harapan besar untuk dapat ikan tompelnya, guys. Nah, ini babon. Iya, lumayan babon lah. Strike. Membuat kamera bergetar. Lumayan lah, guys. Ini biasanya tempat kita, tempat andalan kita memancing ikan berenang. Tapi tidak tahu kenapa ikan berenangnya itu hari ini nggak ada sama sekali. Saya tidak tahu juga, guys. Padahal angin tidak kencang, ombak tidak kencang, arus tidak kencang, tapi ikan berenang tidak ada. Ini tempat andalan saya bikin konten. Biasanya banyak ikan-ikan yang bersarang. Dari atas melihat ikan-ikan kipar. Ikan kipar ini memakan lumut-lumut yang ada di batu, sehingga melupakan umpan yang saya berikan. Padahal udang kupasnya ini masih segar. Tapi ya begitulah, karena ikan kiparnya memilih lumut, apa boleh buat. Tapi ada aja yang tertarik dengan udang kupas saya, guys. Ikan bendera ini mempunyai mulut yang sangat kecil. Jadi ya, sangat kecil harapan untuk mendapatkan ikan ini karena memiliki bentuk mulut yang kecil. Kawat yang saya gunakan itu besar. Umpan saya sudah habis. Ini dari atas saya mancing, itu ikannya tadi itu terlihat. Ini saya pindah lokasi lagi mancing.
pindah dulu karena di situ kecil. Saya merasakan getarannya itu tidak terlalu besar, jadi kita pindah. Nah, ini tip. Mudah-mudahan setelah saya pindah, itu ikannya lebih baik daripada tempat yang tadi lah. Kita telusuri lebih dalam, siapa tahu ada kerapu yang bersembunyi di bawah bebatuan-bebatuan ini. Kita coba pancing keluar, mudah-mudahan ada ikan kerapu itu. Aroma umpan ini masuk ke buah-buah batu itu, biar ikan kerapunya mencium dan keluar. Kita tunggu. Sepertinya tidak ada ikan kerapunya di sana. Kita pindah lagi. Nah, lebih dalam lagi kita pindah. Tidak sampai lebih dalam lagi ke sana. Ini kita mancing ikan kipar lagi, karena ikan kiparnya itu dari atas kelihatan sedang memakan lumut-lumut, jadi saya tertarik untuk memploknya. Ikan kiparnya begitu banyak, tapi tidak ada satupun yang tertarik dengan udang saya, guys. Dia membiarkan begitu saja, padahal ini makanan, termasuk makanan favoritnya, guys. Makanan favorit kipar. Beh, di sana dengan. Nah, kita pindah lagi ke sini. Ada juga kiparnya, guys, tapi sayang tidak ada yang tertarik dan melupakan umpan saya. Sakit memang. Nah, saya perlahan-lahan mendekati, karena apabila saya langsung ke sana, dia itu kan kabur. Ini airnya sangat jernih, jadi ikannya itu terlihat dari atas. Nah, saya pelan-pelan mendekatinya, karena apabila saya langsung itu kabur. Nah, saya perlahan-lahan, tapi belum ada satupun yang merespon umpan saya. Woi, ikan. Woi, ikan. Nah, ada yang terpanggil. Ini namanya ikan bendera. Ikan bendera ini dari tadi terus saja memantau umpan saya. Sampai ikan kipar tidak ada yang tertarik dengan umpan saya, heh. Terima kasih sudah menonton video saya sampai di menit akhir-akhir. Jangan lupa tinggalkan komen atau like Anda atau subscribe Anda, setidaknya meninggalkan jejak lah. Terima kasih sudah meninggalkan jejak. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.